Kesiapan konsesi Pak, gimana Pak? ATB sebagai tuan rumah tentu siap untuk bisa menerima perpanjangan konsesi baik melalui proses tender maupun proses pemilu. Dan siapapun kompetitor kita. Pak, tapi sejauh ini tidak ada peraturan yang melarang keterlibatan swasta di dalam proses pengelolaan ITB. Jadi secara teoritis tidak ada masalah untuk bisa ikut tetap menjadi operator. Soal produk ATB yang dipatenkan Pak, yang sudah paten? Ya, itu berita baik buat kita semua. Barangkali adalah kali pertama Batam punya paten yang meluncur dari ATB tentang sistem integrasi pengelolaan air bersih. Semoga bisa menjadi sebuah batu loncatan untuk bisa dikembangkan lebih jauh sehingga Indonesia punya cakupan pelayanan dan layanan air bersih yang lebih baik.